Ada tangan yang lambai-lambai dari dalam Fortuner yang mengalami kecelakaan di eksit tol Plumpang. Kecelakaan tersebut terjadi di eksit tol Plumpang, Jakarta Utara, Selasa, 18 Juli 2023, malam. Melihat hal tersebut, para pengguna jalan langsung berteriak meminta pertolongan kepada petugas yang ada di lokasi. Sosok yang melambaikan tangan tersebut ternyata adalah sopir Fortuner, bernama Brian Nawawi. Brian Nawawi adalah satu-satunya yang selamat dalam kecelakaan tersebut, sementara tiga penumpang berinisial BWS, CC, dan ARH tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat Fortuner tersebut melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Tol Insinyur Wiyoto Wiono. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Edi Purwanto. Tepat di KM 13 Fortuner tersebut berusaha menghindari kendaraan lain. Namun karena Brian kurang konsentrasi, sehingga Fortuner oleng ke sebelah kiri dan menabrak beton pemisah jalan kemudian terpental dan terbalik. Tak cuma itu muncul juga dugaan, kecelakaan terjadi karena Brian mengendarai Fortuner dengan kecepatan tinggi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!